Salam Keluarga Malaysia. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menempelak Bersatu yang didakwanya semakin kecewa kerana UMNO tidak akan bekerjasama dengan parti itu pada pilihan raya Melaka akan datang. Menerusi hantaran di Facebook, Zahid berkata jelas kepada umum mengapa Bersatu semakin gementar. Mereka sedang takut dengan bayang-bayang sendiri kerana sedar tentang perbuatan dan kezaliman mereka, katanya. Zahid mendakwa Bersatu yang pernah bergandingan bersama DAP dalam PH telah menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional BN pada PRU14 dengan tipu daya. Kini perlu berdepan semula dengan UMNO dalam PRN Melaka sebelum sempat memanipulasi cerita. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.